Kabar duka melanda dunia musik Indonesia. Penyanyi dan pencipta lagu Campur Sari Didi Kempot meninggal dunia Selasa pagi pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat. Diduga Didi Kempot meninggal di usia 53 tahun karena kelelahan dan mengalami serangan jantung karena selama ini menurut keluarga Didi Kempot tidak memiliki riwayat penyakit. Sebelum meninggal dunia, Didi Kempot memang memiliki banyak kesibukan dan sempat mengeluhkan kondisi badannya tidak enak. Kondisi penyanyi Campur Sari ini sudah tidak sadarkan diri sejak dibawa ke Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Direncanakan jenazah Didi Kempot akan dimakamkan di Ngawi, Jawa Timur. Tim Redaksi Jogja TV.